Jurusan Sastra Jepang Binus University kembali mengadakan kegiatan Immersion Program Wakayama Student Activity at Binus atau WASABI yang merupakan program kerjasama antara Binus University dan Wakayama University Jepang. Acara ini diadakan pada hari Rabu 11 Maret 2015 di Kampus Anggrek dan Kampus Kijang Binus University. Acara yang dimulai sejak pukul 8 ini dihadiri oleh mahasiswa yang mengambil jurusan Sastra Jepang hingga dosen yang mengajar di Binus University. Mahasiswa yang ikut dalam acara ini diajak saling berinteraksi melalui sesi menari yang dibawakan oleh beberapa mahasiswa dari Wakayama University Jepang. Tidak hanya itu, mahasiswa diajak untuk bertukar informasi mengenai budaya yang ada di Indonesia dan Jepang melalui materi yang dipresentasikan oleh mahasiswa Binus. Beberapa mahasiswa asal Jepang juga diajak untuk mencoba permainan tradisional Indonesia seperti lompat karung dan sendok lereng. Kali kedua sih. Tahun lalu itu pertama kali kita kasih action dengan Wakayama University. Tahun ini adalah kesempatan atau acara kedua. Memang acaranya cuma setahun sekali. Dan hari ini seperti yang kali kedua sih. Tahun lalu itu pertama kali kita